Kuala Lumpur. Pembayaran fasa 2 bantuan khas COVID-19 BKC akan dibuat mulai esok dengan peruntukan RM300 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan kemarin berkata, bayaran kedua itu membabitkan 700,000 penerima isi rumah, individu bujang dan warga emas yang tergolong dalam kategori miskin. Seperti semua sedia maklum, pembayaran fasa 1 BKC telah selesai dibuat pada September lalu dengan peruntukan sebanyak RM3.1 bilion dan memanfaatkan hampir 10 juta penerima. Pembayaran seterusnya iaitu fasa 3 BKC akan dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan pada Disember melibatkan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion untuk 3.8 juta penerima isi rumah kategori miskin dan B40, katanya. Bagi penerima isi rumah, warga emas dan individu bujang bayaran akan terus dikreditkan ke dalam akaun mereka. Manakala penerima yang tidak mempunyai akaun bank termasuk di Sabah dan Sarawak, pembayaran melalui cawangan Bank Simpanan Nasional BSN. Semakan status kelulusan BKC boleh dibuat melalui portal BKC https://bkc.hasil.gov.my. Ismail Sabri menegaskan kerajaan sentiasa peka terhadap keluh serta kesah rakyat dan berharap pembayaran BKC itu mampu meringankan beban rakyat yang masih terkesan akibat pandemik COVID-19. Bagi memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia, kerajaan juga akan terus komited memastikan bantuan yang disediakan dapat disalurkan secara berkesan, katanya. BKC adalah sebahagian daripada inisiatif pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi, selain bayaran tambahan kepada pakej rangsangan ekonomi. Pada 28 Jun lalu, kerajaan mengumumkan pakej pemulih sebagai antara inisiatif pemberian bantuan menyeluruh kepada rakyat dalam mengharungi kesan akibat pandemik COVID-19. Di bawah BKC, kategori miskin tega, isi rumah akan menerima RM1,300, warga emas sebatang kara RM500 dan bujang RM500. Bagi kategori B4, isi rumah akan menerima RM800, warga emas sebatang kara RM200 dan bujang RM200. Manakala kategori M40, isi rumah layak menerima RM250, warga emas sebatang kara RM100 dan bujang RM100.